Oke guys, jumpa lagi di channel Kura-Kura Fishing. Yang kali ini kita di suasana baru. Baru saya dekor tipis-tipis lah ya. Yang ini di sebelah kanan saya ada sedikit pajangan. Dan ini juga papan akrilik nih guys. Dari baru saya bikin juga. Dan ini saya dibantu oleh dari Luna Lighting guys. Nah, jadi hasilnya lumayan bagus ya hasilnya ya. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang barangkali yang mau mengembangkan usaha butuh papan akrilik, papan logo, bisa nih guys bantu-bantu ke Luna Lighting ordernya. Oke, nah langsung kita ke topik kita nih guys. Hari ini guys saya kedatangan tagik custom dari Cina. Yang ini adalah dari Feng Tian, yang dimana saya bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan tag custom yang saya butuhkan. Nah, untuk tag custom yang saya masukkan ini sebenarnya untuk spek galatama lele ya guys ya. Tapi bisa diperuntukkan juga untuk ikan-ikan lainnya seperti balonang, ikan toman, dan baik seperti juga monster fish. Ikan nila monster pun juga bisa guys. Oke. Nah, bahan tank ini sendiri sudah menggunakan bahan toray karbon guys. Jadi untuk toray karbon ini sudah sangat kuat bahannya, jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi kekuatannya ya. Oke, nah ini yang saya masukkan ini ukuran 270, 300 dan 360 guys ya. Jadi seperti ini penampakannya. Di sini ada logo Kura-Kura Fishing. Di sini ada Fengken. Dan ini ada belakangnya keterangan speknya. Ini sudah speknya sudah termasuk yang 20H ya guys ya. Ya. Langsung saja kita timbang ya. Kita timbang untuk ukuran yang 360 ya. 360 tanpa tutup atas dan bawah. 360 tanpa tutup atas dan bawah. Bentar. Error nih guys. Oke. Di 335 gram guys ya. Jadi tanpa tutup atas dan bawah 335 gram, menggunakan tutup atas dan bawah 394 gram ya. Ini untuk beratnya nih yang di 360. Nah, kalau yang ukuran 300 ya. Kalau yang ukuran 300 tanpa tutup atas dan bawah di 224 gram guys ya. 224 gram menggunakan tutup atas dan bawah di 270 gram ya, termasuk enteng nih guys untuk tag yang custom ini. Karena dia bahannya sudah toray karbon. Biasanya sifat-sifat dari toray karbon itu ringan dan kuat guys ya. Nah, bagaimana dengan ukuran yang 270? Untuk ukuran 270 ini beratnya di 211 gram tanpa tutup. Sekarang menggunakan tutup atas dan bawah itu di 257 gram guys ya. Masih ringan ya. Nah, sekarang kita ukur panjangnya nih guys. Untuk berat sudah, sekarang kita tes di, kita ukur di panjang. Untuk yang 360 itu di 110 cm guys ya. Kalau untuk yang ukuran 300 ya,
itu di 123 cm guys. Nah, untuk yang 270 itu di 110. Berarti untuk yang ada perbedaan panjang nih, untuk ininya, bawahnya, ukuran yang 300 lebih panjang dibanding yang 270 atau yang 360 ya. Nah, setelah itu paling gini kita mau ukur nih. Nah, ini guys, kita ukur diameter bongkolnya nih. Yang 360 dulu nih. 360 itu di bongkol bawahnya itu di 29,6 mm. Kalau yang atasnya ini di 21,1 guys. Ya. Oke, sekarang yang di 300. 300 bongkol bawah itu di 26,3. Dan bongkol atasnya ini 17,1 ya. Nah, sekarang kita tes yang 270. Yang 27 ini sama guys. 26,3 itu atasnya 17,1. Nah, berarti untuk ukuran bongkol bawah dan atas guys, baik itu yang di 270 dan 300 itu tidak ada beda ya. Kita coba dratnya ya. Ini kita masukin ke 270, masuk. Kita coba masukkan yang lagi, satu lagi, masuk guys. Nah, saya akan coba ke 300, masuk. Dan ini juga masuk guys. Ya. Nah, ini juga tutup atasnya masuk. Dan ini juga masuk guys. Oke. Nah, ini untuk dari jenis ketebalan diameter. Bagaimana dengan ketebalan karbon? Yuk, kita ukur guys ketebalan karbonnya. Ini karbonnya tebal loh guys. Bentar ya. Mili guys. Wow. Jadi karbonnya sudah tebal nih guys ya. 1,6 mili. Jadi saya rasa ini sanggup ini guys untuk angkat-angkat 3 kilo up ini guys. Ya. Nah, jadi iya guys. Tagging custom ini saya sebelumnya sudah berkomunikasi dengan sellernya. Parameternya seperti ini guys. Yang saya mau itu seperti ini. Minimal joran tagging-nya mampu angkat beban 3 kilo. Angkat beban minimal ya. Itu pertama. Yang kedua, saya mau yang kekuatannya itu, kekuatan depannya, bagian ruas depannya itu kuat. Jadi begitu kalau untuk galata malele, kita butuh adu cepat ya guys ya. Sehingga kita nggak butuh yang namanya lama-lama lah. Jadi kalau bisa sekali betot tarik, betot tarik ya guys. Jadi kejar durasi ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau tekniknya itu bisa multifungsi guys. Nah, multifungsi gimana? Satu tagging, jadi itu bisa buat pancing ikan babon, jiti lele, toman, baronang, monster fish. Nah, itu yang saya minta ke sellernya. Nah, ini dia yang spesial dari tagging custom ini guys. Ini guys, spesialnya nih. Satu joran itu mendapatkan 3 ruas top section. Wow, mantep ya. Jadi ini ada yang 2 mm hollow, ini 2 mm solid, dan ini 6 mm hollow guys. Nah, kok bisa yang 2
milimeter pindah ke 6 mili. Nah, dikasih lagi guys, bolt ini. Seks, ruas yang keduanya bonusnya. Sehingga top sectionnya bisa masuk nih. Top sectionnya bisa masuk ke ruas ke ujungnya ya. Nah, yang tadinya anggap ya, yang tadinya ini yang panjang 360 menggunakan yang ruas 6 mm ukurannya 360. Begitu dipakaikannya ini guys, yang ruas yang 2 mm panjangnya jadi bertambah. Jadi 4,5 meter guys. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih. Jadi kalau teman-teman nih punya yang tank 3,6 bisa di-upgrade jadi 4,5. Nah, ini seperti ini guys. Ataupun dari sebaliknya, dari 4,5 mau balik ke 3,6 pakai yang gede juga bisa. Ibaratnya gini, setting suka-suka lah ya. Jadi teman-teman nih habis mancing GT Lele terus mau pindah main ke Baronan, bisa disesuaikan guys. Cepet banget disesuaikannya ya. Dan ini bahannya sangat tebal guys, mantap. Nah, untuk tanki custom ini guys, ini tersedia sampai ukuran 8 meter ya. Tersedia sampai ukuran 8 meter. Jadi teman-teman kalau ada yang minat dengan sampai ukuran 8 meter, baik itu 72, 63, bisa disesuaikan guys. Ya, cuma kali ini saya hanya masukin ukuran 270, 300, dan 360. Karena banyak teman-teman yang request untuk tagik GT Lele ini. Jadi saya prioritaskan untuk yang GT Lele dulu nih ukurannya. Nah, bagaimana dengan ininya nih? Bagaimana dengan jumlah ruas ya? Jumlah ruas. Untuk 360 itu ruasnya itu 1, 2, 3 guys. Oke. 3 ruas yang 360. Kalau pakai yang kalau pakai yang 2 mili berarti dia tambah. Berarti dia jadi 4 ruas. Ya. Nah, ini untuk ukuran yang 360. Bagaimana ukuran yang 270? Nah, 270 1 2 3 ruas ya guys ya. Ada 3 ruas. Sama. Kalau dia mau tambahkan pakai yang 2 mm jadinya 4 ruas. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang 300? 300. Sama guys, 300 juga 3 ruas nih ya. 1, 2, dan 3. Kalau pakai 2 mm jadi 4 ruas. Nah. Ya, mungkin nanti gini guys, kita akan coba tes bareng-bareng. Kita buka tekniknya, kita panjangin. Kita akan lihat perbedaan panjangnya dari menggunakan yang hollow 6 mili ataupun menggunakan yang hollow 2 mili. Jadi teman-teman bisa dapat gambarannya seperti apa ya. Dan sekarang juga nanti kita akan coba tes angkat bebannya nih guys, seperti apa. Nah, apakah jawaran ini benar-benar kuat atau tidak ya. Nah, untuk spek jawarannya sendiri ini sudah super hard 20H dan juga sudah torai karbon ya guys ya. Jadi ini penampilannya, desainnya sih biasa guys ya, minimalis dan desainnya. Tapi yang di sini yang ditonjolkan dari tagi custom ini adalah dari segi multifungsinya dan juga dari segi kekuatannya guys. Jadi saya rasa dua faktor itu udah cukup lah. Nah, jadi sebentar lagi kita coba akan tes jualan tagi ini, semoga nanti hasilnya baik ya guys ya. Oke. Nah, oke guys, karena kita mau bentangin panjangnya ya. Ini yang saya pakai yang ukuran 360 ya guys ya. Nah, yang 360 ini yang ruas top sectionnya yang 6 mm nih. Kita lihat panjang seberapa ya. Jadi seperti ini nih panjangnya guys, untuk yang 360 6 mm.
jika teman-teman mau ganti dengan ruas yang 2 mm guys, nah yang 6 mm nya tinggal dicabut aja guys. Oke, tinggal dicabut, lalu tinggal masukkan ruas yang nomor 2. Oke, masukin ruas yang nomor 2 dan masukkan top section-nya guys. Oke, kita masukkan. Bentar ya guys. Nah, ya kita masukkan yang top section. Nah, jadi lebih panjang. Oke. Nah, oke guys ya. Nah, nih. Oke. Ini jadinya ukurannya 4,5 meter ya. Ya. Oke guys, kita angkat dulu 1,5 liter ya. Oke, kita tes. Ya, ini 1,5 liter nih guys. Lihat lekungannya ya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi 1,5 liter guys. Jadi 3 liter. Guys, kita coba tes angka 3 liter bagaimana exit dari tank ini. Oke, lagi. Mantap. Kita tambahkan lagi 1,5 liter guys. Ya. Oke guys, jadi total sudah 4,5 liter. Oh, oke, angkat. Lagi ya. Entok guys, entok. Oke guys, ini saya tambah lagi 500 mili. Jadi totalnya 5 liter ya. Tarik nafas dulu guys, tarik nafas. Oke, 5 liter. Oke, kita angkat 5 liter. Gak kuat guys, sekali lagi ya, 5 liter. Mantap. Ya guys, sebenarnya tank ini masih mampu angkat dari 5 kilo nih guys. Berdasarkan pengalaman saya coba tes angkat beban tank guys. Ya, cuma nantilah kita akan buatkan konten selanjutnya. Jika ada, saya sudah bulan depan masuk stok baru lagi dengan ukuran yang sama. Saya akan buatkan konten sampai patah ya guys ya. Oke.
ternyata angkat 5 liter pegel juga guys, jadi pinggang ketarik ke saya ya. Tapi jadi paling tidak teman-teman sudah mendapatkan gambarannya tekniknya seperti apa, actionnya, dan bagaimana juga kekuatannya guys ya. Dan ini saya yakin teknik ini sanggup angkat melebihi dari 5 kilo guys. Cuma dikarenakan teknik yang 360 ini rencananya mau saya pakai pribadi, jadi belum bisa saya coba angkat tes sampai patah tekniknya ya. Karena saya mau coba dulu mancing di kolam monster fish. Kenapa? Karena menurut saya dengan curah teknik yang sudah bisa angkat sampai 5 kilo, 5 liter sorry itu sudah cukup guys ya. Kalau bisa lebih ya lebih baik lagi, cuma menurut saya selama pengalaman saya mancing di monster fish dengan spek jualan teknik yang bisa angkat sampai 5 kilo aja udah cukup. Oke, nah sebelumnya saya ada kekeliruan tadi untuk jumlah luas yang 360 itu bukan 3 luas ya guys ya, tapi ada 4 luas, sorry saya salah hitung, 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, maaf tadi saya ada kekeliruan. Nah teknik ini untuk saat ini gak terlalu banyak stoknya ya guys ya, karena saya juga tidak berani masukkan lebih banyak dulu karena saya belum tahu bagaimana kekuatannya sebelumnya. Dan sekarang saya sudah coba dan saya sudah tahu kekuatannya gimana ya, nanti bulan depan akan masuk stok-stok ukuran lainnya guys ya. Jadi jika teman-teman saat ini jika ada yang berminat bisa dapat pre-order juga, baik itu ukuran dari 270 sampai 8 meter guys, semua ada. Dan itu pastinya kekuatannya, bahannya aktual seperti yang ada di sini dan apa yang aktual yang sudah kita coba tes tadi angkat bebannya. Oke, jika teman-teman berminat boleh kontak-kontak saya ya ke nomor ini ya. Jangan sungkan guys, mau nanya-nanya mau apa boleh, silakan. Ya, oke, nanti episode selanjutnya saya akan coba tes mancing ikan monster tes jorang ini. Semoga dapat ikan bobonya ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Keep safe, keep healthy.